Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Salam dua bilang. Oke, sahabat Unjoko semuanya, di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan kembali lagi untuk bersama-sama mempelajari teknik dasar bermain Unjoko. Oke, sahabat Unjoko semuanya, teknik yang akan kita bahas atau kita pelajari pada episode kali ini adalah teknik tornado. Oke, langsung saja yang bentuknya seperti berikut ini. Sahabat Unjoko semuanya, itulah 11 teknik tornado yang sama-sama kita belajar di mana kali ini. Oke, sahabat Unjoko semuanya, sebagai permulaan, posisikan nunchaku seperti ini. Pegang nunchakunya di ujung dekat dengan konektor nunchakunya. Kemudian ayunkan nunchakunya, lakukan ayunkan ke depan. Lakukan satu kali roll. Oke, kemudian tarik ke depan. Seperti ini. Satu lagi, satu kali roll, tarik ke depan, kemudian lakukan satu kali roll di depan. Di ini langsung tarik ke belakang. Oke, satu kali roll, tarik ke depan, satu kali roll, tarik ke belakang. Lakukan terus seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, itulah sekilas contoh gerakan teknik tornado dalam permainan nunchaku. Mungkin masuk di akal juga kalau banyak teman-teman nunchaku di luar sana yang mengatakan teknik itu adalah teknik tornado. Karena kita tahu sendiri yang namanya tornado itu adalah suatu putaran angin yang sangat cepat dan cepat yang gerakannya itu nggak beraturan, goyang-goyang. Sama dengan teknik ini. Oke. Oke, sahabat Unjoko semuanya, mungkin biar teman-teman lebih mudah untuk memahami dan juga mempelajari, coba perhatikan dalam gerak lambat berikut ini.
Oke, teman-teman semuanya, sekian dulu berjumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan juga belajar. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.